Bersama YK Project Salam di Club. Ya, ini kita mau nganter apa jenenge iki? Knalpot Altan ya, ke paketan JND bosku. Ini kirim ke Cibinong. Cibinong itu ndi ya? Cibinong itu Bogor lur. Jadi Jawa Barat. Ya. Pokok kirim ke mana pun bisa ini. Luar planet, luar negeri, Spanyol, Itali. Kenal pot anti tilang bosku, silakan di order, harga 750. Gasken. Kita ke JNT mana ya? Habis ke JNT kita mau ke Abas besok lur. Jadi di sana mau beli ruji karena rujiku merotoli. Ya kenapa merotoli? Karena dulu beli ukuran salah. Ini masangnya yang apa ngadeng-ngadeng ini guduk miring. Jadi itu rawan tugel lur. Nanti sekalian masang di sana dikasih trik juga biar gak gampang cuklek itu masangnya apa. Oke. Dio JNT. Sepanjang jalan gak ono JNT lur. Waduh ya opo ini kenapa ini masih tak bawa ini lur. Pokok ae yo soalnya mau ganti ruji iki lur. Ganti ruji dulu aja. Rujiku pedot, kenduh.
Hancur sih pokoknya. Oh, kiri. Belok kiri, belok kiri. Amit pagi, Mas. Oke. Tuh iki. Apa lo? Jadi ini sekarang jam 2 ya. Tadi kesana jam berapa ya? Jam 9 kalau enggak jam 10 ya. Wow, sewe. Lama karena apa? Karena pelek kulur acur ya, krik. Pelek ini bengkong-bengkong lur. Jadi yang apa? Dulu itu pernah apa iku lho. Hah, ngomong apa sih aku? Rujinya kan kendor ya. Jadi ruji kendor terus habis keceglong juga. Jadi ya peleke malah agak sakit. Tapi enggak apa-apa. Tadi di masa bas habis dibenerin Nur. Murah. Tadi rujinya 55. Kan beli, tak belikan baru. Oh iya mang trik-triknya gurung tak anu. Beli ukuran 154 untuk tromol Yamaha yo. 154 tadi kok masangnya apa mang jari 44 pokoknya miring. Kalau yang tadi sebelumnya itu masangnya kenceng pokoknya. Jadi tugelan jari. Yus ngono lah pokoknya. Terus ongkosnya tadi 30. Terus sama beli laker roda tadi 22.000. Ada lakere iki tak dobeli papat lur. Kanan 2, kiri 2, terus snap kiri 2, tapi sik tetep jebol lah yo. Oh tak gawe laker full. Gak usah bosan laker kabeh mulai jeru sampai jopo. Yes. Oke, kita mencari JNT dulu ya. Oke, lur. Mana ya ini mau hujan, kalau nggak dikirim ini nanti kehujanan bahaya kenapanya ya, nanti bungkusnya basah terjebak. Ang dia terima kasih Mas Abbas karena sudah menyembuhkan penyakit pelek ini. Penyakit kaki-kaki CB bucin, CB terjebak. Yes. Recommended orangnya telaten lur. Untuk lokasi dekatnya Pak Bubain. Subscriber lama saya pasti tahu ya. Soalnya aku sering ngevlog Mbak Mas Abbas kono. Gak sering sih. Yo, sering sih. Nanti yo, jangan ini yo. Tanya belok kiri, oke. Kemana? Aku tahu no. Dekatnya kantor terpadu, oke. Kita lurus saja kalau gitu ya. Oke lur, karena gak ada ya JNT-nya di dekat sana.
iya nang cedek omah ya. Tadi sempet ada anu omong obrolan lucu karena kena lewat anti tilang ya. Tadi ada yang komen gini, ding. Ya ternyata teman-teman semua termakan oleh ilusi ya, ilusi saya udah masuk ke otak-otak netizen. Mana ada kenal pot brong anti tilang itu lur. Bisa tak kok apa oleh surat anti tilang piye to ki. Oke, kita ke JNT dulu. Jaring kambing gunung mengasai lur. Oke lur, jadi ini kita mau ngambil satu knalpot lagi biar dapat promo lur ya. Jadi promonya itu kalau kirim di atas 5 kilo dapat potongan. Wes berarti tak cukup ya, ngirim di atas 5 kilo kan 2 knalpot, berarti 2 knalpot itu 6 kilo hitungannya. Tapi kan itu udah masuk di atas 5 kilo. Jadi ya wes lebih murah lah ongkirnya. Gastrojon. Ada cewek. Suloyo, apakah ini kode tanda-tanda mau upgrade lagi? Oh tidak tahu, lihat saja kedepannya bosku. Kita kirim lagi bosku. Kondisinya mau hujan ini lur.
jadi agak terburu-buru ini. Jalan mudun tak gas. Daripada kenal potnya kehujanan ya. Oke guys, ayo adik-adik. Joni. Lah, kita hampir keblabasan. Semuanya sudah beres, tinggal kita nyantai-nyantai di rumah saja lur. Yang mau pesan knalpot monggo silahkan DM atau WA lur ya. Apa nggak dilayani masih. Aku jane pengen iso jemping-jemping kaya apa? Fikri akar pisang apa bukan mekanik. Sing pengenane vloge seru iki. Tapi ya apa carane aku digeblak aku. Mesinku ya gak ngatasi. Info tutorial wili-wili lur. Cukup sekian vlog singkat kali ini. Yang suka vlog ini, ya gak vlog ini toh, vlog sebelum-sebelumnya juga tolong di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pantau terus channel YK Project lur, keseruan-keseruan lainnya tetap di YK Project, youtuber barbar bosku. Sing guyune nular ya ini. Oke, salam jegluk.